Hai adik-adik kelas 4, gimana kabarnya? Pastinya tetap sehat dan semangat. Bertemu kembali bersama saya, Pak Abed, di pembelajaran PJOK. Nah, di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas permainan bola voli mini. Di permainan bola voli mini ini, ada 4 poin yang kita akan bahas. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, sarana dan prasarana. Yang ketiga, gerak dasar. Dan yang keempat adalah cara bermainnya. Nah, permainan bola voli mini ini merupakan permainan yang sudah dimodifikasi. Nah, untuk lebih dimengerti oleh adik-adik, disimak terus ya videonya adik-adik. A. Pengertian permainan bola voli mini. Permainan bola voli mini adalah hasil modifikasi permainan bola voli standar atau bola voli dewasa. Mengapa dinamakan bola voli mini? Dinamakan demikian karena permainan bola voli mini dimainkan oleh anak usia sekolah dasar. Untuk sarana dan prasarananya pun yang digunakan berukuran yang lebih kecil karena disesuaikan dengan penggunanya. Permainan ini menggunakan bola voli yang berukuran lebih kecil daripada bola voli biasanya. Selain itu, jumlah pemain bola voli mini terdiri dari 4 orang dalam setiap regunya. Untuk peraturannya pun disederhanakan loh adik-adik. Permainan bola voli mini ini dimainkan oleh 2 regu. B. Sarana dan prasarana permainan bola voli mini. Untuk memainkan bola voli mini, kita membutuhkan sarana dan prasarana sebagai berikut. Yang pertama, bola voli mini. Bola yang digunakan yaitu bola nomor 4 dengan berat antara 230 sampai 250 gram. Bola terbuat dari kulit yang lunak dan tidak keras. Yang kedua ada lapangan bola voli mini. Lapangan bola voli mini berbentuk 4 persegi panjang dengan panjang 12 meter, lebar 6 meter. Net dipasang di tengah lapangan hingga membagi 2 tempat yang sama luasnya. Lebar jaring net 90 cm dan panjang net 7 meter. Tinggi net untuk pemain putra 210 cm, sedangkan untuk pemain putri 200 cm. Poin C, dasar permainan bola voli mini. Untuk bisa bermain bola voli mini dengan baik, kita harus bisa menguasai gerak dasar permainan bola voli. Ada beberapa gerak dasar dalam permainan bola voli yang kita dapat pelajari, diantaranya adalah service, passing, smash, dan block. Namun di video pembelajaran ini kita akan mempelajari service dan passing saja. Yang pertama, service bola voli mini. Untuk memulai permainan bola voli dilakukan service. Service bola voli dilakukan dari belakang garis belakang atau garis service ke daerah lapangan lawan. Selain itu, service juga bisa digunakan sebagai awalan serang untuk menyerang lawan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam service, antara lain konsentrasi dalam mengarahkan penempatan bola, usahakan bola masuk ke daerah lawan, lambung bola sesuai dengan kebutuhan, dan waktu yang tepat untuk memukul bola. Baik, di sini Pak Guru akan mempraktekkan cara servis bawah dan servis atas. Perhatikan ya adik-adik. Dua, passing bola voli mini. Passing dilakukan untuk mengoperkan atau memindahkan bola dari pemain ke pemain yang lain dan untuk memindahkan bola ke daerah lapangan lawan. Di sini Pak Guru akan mencontohkan dua passing, yaitu passing atas dan passing bawah. Perhatikan adik-adik.
D. Cara bermain bola voli mini. Pada dasarnya, cara permainan bola voli mini sama dengan bola voli standar. Namun, bola voli mini ini rata-rata dimainkan oleh 4 orang dalam setiap regunya. Permainan bola voli diawali dengan servis. Bola dinyatakan mati apabila bola sudah menyentuh lantai. Selain itu, dinyatakan mati jika bola dipukul lebih dari 3 kali dari satu tim. Pemain dinyatakan menang apabila salah satu tim sudah mendapatkan poin 25. Sedikit info untuk permainan bola voli. Permainan bola voli pertama kali diperkenalkan oleh William G. Morgan pada tahun 1895 dari Amerika. Bola voli masuk di ke Indonesia pada tahun 1928 dibawa oleh Serdadu Belanda. Dan organisasi bola voli mini ini dibentuk pada tanggal 22 Januari 1955 yang diketuai oleh W.G. Latumen. Baik, gimana adik-adik untuk pembelajaran bola voli mini ini? Sudah bisa dipahami dan dimengerti? Nah, di sini Pak Guru ada tugas buat adik-adik, tugasnya yang ada dalam buku paket dan praktekkan cara servis dan passing. Untuk tugas prakteknya dikumpul minggu ini dan tugas tertulisnya kita akan bahas minggu depan adik-adik. Baik, terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Salam olahraga.